Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim wa hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darain amin. Babu salati tatawwu'i, ini bab salat sunnah. Akhraja Ahmad wa Tirmizi an Abi Umamah, telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari Abi Umamah. Qala, berkata ya qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'azinallahu li'abdin, tidaklah mengizinkan oleh Allah bagi seorang hamba, fi syai'in, pada sesuatu, abtala, yang lebih abtal min rakaataini, daripada dua rakaat, au aksar, atau lebih min rakaataini, dari dua rakaat. Jadi salat dua rakaat itu lebih abtal daripada seorang hamba. Wa innal birra la yuzarru faqra sil abdi makana isalati. Dan sesungguhnya kebaikan akan ditaburkan di kepala seorang hamba semasa hamba itu dalam kondisi salat. Jadi kalau dia salat tuh ditaburi nama Allah kebaikan-kebaikan. Masyaallah. Ada orang yang selalu gemar akan mencari ridhonya Allah. Jadi orang ini kalau habis wudhu sholat dua rakaat, sholat dua rakaat, saking kepengen cari ridho Allah, batal wudhunya dia. Wudhu habis wudhu dia sholat lagi. Batal lagi, diuduk lagi, di sholat lagi. Ada orang begitu, saking kepengen mencari ridha Allah. Itu ibadah berat banget. Sama puasa mesti kalah. Puasa kalah. Berat ibadah. Wa ma taqarraba 'abdun, tidaklah berdekat diri seorang hamba ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, bi abdala mimma kharajat minhu, dengan yang lebih abdal daripada apa yang ia keluar darinya. Wa tabrani anhu, riwayat Imam Tabrani, daripadanya ma'utiya 'abdun, tidaklah diberikan seorang hamba fi azihi dunya, pada ini kebaikan, khairan, yang lebih baik lahu baginya, min ayyu azzala lahu, daripada min ayyu zana lahu, daripada bahwa diizinkan baginya fi raka'ataini, ia salat dua fi raka'ataini, pada dua rakaat, yusalli ima, yang dia lakukan salat kedua. Enggak ada diberikan seorang hamba di dunia ini yang lebih baik daripada izin Allah kepadanya sholat durka. Jadi orang sembahyang dua rakaat itu izin Allah. Masya Allah. Jadi beruntung tuh orang tuh sembahyang dua rakaat, sholat wudhu, habis wudhu sholat dua rakaat, habis wudhu sholat dua rakaat, habis wudhu sholat dua rakaat, batal dia wudhu sholat dua rakaat, wudhu sholat dua rakaat, wudhu sholat dua rakaat. Kira-kira ni orang kalau jadi doa diijab, kan? Insya Allah diijab tu.
Karena orang itu insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Diizinkan oleh Allah untuk melakukan senantiasa sholat. Wa Muslimun, riwayat Imam Muslim wa Tirmizi dan Imam Tirmizi. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, rakaat al-fajri, dua rakaat fajar, dua rakaat salat sunat subuh. Khairun, itu lebih baik, minat dunia wa ma fiha, daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Lebih baik daripada dunia dan isinya, dua rakaat sunat salat subuh. Cuma dua rakaat doang. Ini hadisnya sahih. Orang punya mobil, orang punya rumah mewah, punya tanah lebar, kontrakan banyak. Kita enggak punya apa-apa, cuma salat sunat dua rakaat masih bagusan kita. Apalagi punya semuanya. Artinya jangan sampai kita enggak sholat sunat ini, sholat sunat subuh. Ya. Wal bai'akiu, dan riwayat Imam Bai'aqi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, la yuhafizu, tidaklah selalu menjaga ala rakaatainil fajri, atas dua rakaat fajar, illa awwabun, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang suka sholat sunat dua rakaat, sholat sunat subuh, adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Abu Dawud wa Tirmizi, dan riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmizi, anhu, daripada Nabi, daripadanya, idza shalla ahadukum, apabila salat oleh salah seorang di antara kamu, rakaatil fajri, akan dua rakaat fajar salat sunat subuh, falyataji, maka hendaklah dia berbaring, ala janbil aiman, atas lambungnya yang kanan. Jadi habis salat sunat subuh itu berbaring, ya. Kita enggak umum di sini. Berbareng dongeng ya. Yang enggak ngerti. Dalam sunatnya adalah berbareng. Sunat. Wal bai'aqiu, dan riwayat Imam Bai'aqi an Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah. Nikma suratani, sebaik-baik dua surah, huma yukro'ani, keduanya dibaca, fi rakaat ini, pada dua rakaat itu, qoblal fajri, sebelum fajar, sebelum melakukan sholat subuh, ya, sebelum melakukan sholat subuh, sholat fardu subuh, ya, dibaca untuk sholat sunat subuh, adalah surah kul ya ayyuhal kafirun, dan kul huwallahu ahad. Jadi surahnya bacanya kul ya ayyuhal kafirun sama kul huwallahu ahad. Salat sunat subuh bacanya ini. Jangan kagak. Dan ditambahin lagi. Banyak ya, di dalam kitab-kitab kita Syafi'iyah, mazhab kita Syafi'i. Di antaranya ya, dalam kitab Maraqil Ubudiyah, ya, dianjurkan supaya baca alam nasrah lakasadrok, alam tarok kaifa. Baca itu dan baca ini. Rakaat pertama alam nasrah lakasadrok dan kunya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua alam taro kaifa dengan kul huwallahu ahad. Hikmahnya, kata beliau di situ,
Kalau kita baca alam nasraka sadrak dan alam tara kaifa, musuh kita enggak mampu menjamah tangannya kepada kita. Jadi orang yang jahat sama kita enggak mampu menjamah. Jadi jangan sampai enggak dibaca tuh. Alam nasraka sadrak sama alam tara, dua alam. Salat sunat subuh. Ya, rakaat pertama alam nasraka sadrak sama kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua alam tara kaifa, ya, dengan kul huwallahu ahad. Digabung, enggak apa-apa digabung. Satu-satu juga boleh. Wabnu sunni anwaladi anwaladi abi mali, dan riwayat ibnu sunni dari walad anak abi mali, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat rakaataini khafifatain, beliau salat dua rakaat yang ringan. Summa samituhu, kemudian aku mendengar beliau, ya, salat dua rakaat yang ringan, maksudnya bacaannya pendek, ya, sujudnya pendek, rukuknya pendek. Yaqulu, dia berkata, wa huwa jalisun, dia sambil duduk, Allahumma rabba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Di sini sambil duduk, di tempat lain keterangan yang lain sambil rebahan. Baca tiga kali ini. Allahumma ya Allah, Rabb Jibril wa Israfil wa Mikail, Tuhan Jibril, Israfil, Mikail, ya, maksudnya Allah Tuhannya malaikat Jibril, Israfil, Mikail dan Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubika minan nar. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari api neraka. Dibaca tiga kali. Jadi boleh juga amalin ini sambil duduk. Allahumma robba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar. Wa Abu Daud, dan riwayat Imam Abu Daud, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, an Abi Uma an Abi Hubay Habibata, dari an Umi Habibata, dari Umi Habibah, man hafaza, siapa yang selalu menjaga, ala arba'i raka'atin, atas empat raka'at, qabla zuhri, sebelum zuhur, wa arba'in, dan empat raka'at, ba'dah, setelah zuhur. Jadi empat raka'at sebelum zuhur, empat raka'at setelah zuhur, dua-dua ngerjainnya, dua-dua-dua, ya. Haramahullahu ala nari, maka Allah Ta'ala haramkan dia atas api neraka. Kalau diharamkan dari api neraka, berarti langsung masuk surga. Jadi siapa pengen langsung masuk surga, amalin empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat setelah zuhur, ngerjainnya dua-dua. Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Kita udah ngaji nih, jangan sampai nggak diamalin. Wa Tabrani an Ibni Umar, riwayat Imam Tabrani dari Ibni Umar, man salat, siapa saja yang salat qabla al-asri, sebelum asar, arba'an, empat rakaat, haramahullahu ala nahri, Allah Ta'ala haramkan dia atas api neraka. Diharamin juga empat rakaat sebelum asar, ya. Empat rakaat sebelum asar. Siapa yang sholat sebelum asar empat rakaat, Allah haramkan dia atas api neraka. Satu hadis Allah, ya, semoga Allah berikan rahmat. Masya Allah.
Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, jangan sampai kita tinggalin. Kerjain. Kerjain. Ntar kalau udah biasa enggak enak ninggalin. Walaupun kondisinya udah capek banget. Pulang kondangan dari jauh mana-mana ya. Di jalan niat ntar sembahyangnya 2 rakaat aja dah. Kalau Allah sudah berikan taufik, Allah enggak cabut taufiknya. Allah sudah berikan sesuatu, ntar kita mau sembahyang, niatnya tadi mau 2, jadi 4 lagi. Allah kalau sudah beri taufik, ada orang kayak begitu, enggak pernah ditinggal sembahyang sunnah. Terus aja sembahyang sunnah, enggak pernah ditinggal sama dia. Kalau ditinggal enggak enak hawanya. Itu orang udah Allah kasih taufik, hidayah. Kalau udah dikasih sama Allah, enggak dicabut lagi gitu. Apa hukumnya kita bagi orang lo kita ambil lagi? Enggak boleh. Sekalipun dengan cara beli. Orang kalau udah dikasih sama Allah sesuatu, itu enggak diambil lagi. Dikasih. Dikasih sama Allah pangkat kewalian. Enggak diangkat lagi. Dikasih. Biasanya yang udah dikasih itu sholatnya mantep. Ya, enggak awang-awangan. Kalau besok sembahyang sekarang kagak, itu masih awang-awangan. Belum dikasih itu. Belum dapat. Wa Ahmadu riwayat Imam Ahmad wa Abu Daud dan Imam Abu Daud an Abdullah Al-Muzani dari Abdullah Al-Muzani sunu salat olehmu qoblal maghribi sebelum maghrib rakaataini 2 rakaat liman syaa bagi orang yang ia kehendaki wa Abdul Razzaq riwayat Imam Abdul Razzaq an Makhulin dari Makhul mursalan hadisnya mursal man shallat siapa saja yang salat ba'dal maghribi setelah maghrib rakaataini 2 rakaat qabla ayatakallama sebelum dia berbicara kutibata maka ditulis kedua rakaat itu fi inlijin di surga ini calon penghuni surga itu yang 2 rakaat setelah maghrib. Bagaimana kalau dia kerjain lagi tuh habis maghrib salat sunat awabin. Masya Allah. Sholat mulu kerjaannya, sholat. Iya. Wal Baihaqi dan riwayat Imam Baihaqi an Uzaifata dari Uzaifah. Ajilu rakaataini segerakan olehmu akan 2 rakaat. Ba'dal maghribi setelah maghrib. Liturfa'a ma'al amali supaya diangkat keduanya bersama amal. Jadi sholatnya jangan tantaran. Udah rapi kita zikir, langsung sholat. Ya. Yang mantepnya lagi tuh, habis sholat, habis zikir, ya, sholat sunat, ya, qobliya, ba'diya, lalu sholat sunat awabin. Awabin, sholat sunat awabin, 20 rakaat. Paling dikit 2, paling banyak 20. Sekali-kali kerjain 20 sampai mentok waktu isya. Sekali-sekali kerjain. Jangan kemana-mana. Usali sunat al-awabin gitu aja niat. Masya Allah. Yeah.
wa ibnu sunni dan ibnu sunni riwayat ibnu sunni an abi salamata dari an ummi salamata dari ummi salamah radhiyallahu anhum anha qalat berkata beliau karena adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa apabila beliau berpaling selesai min salatil maghribi dari salat maghrib yadkhulu beliau masuk baitau ke rumahnya faisali lalu beliau salat rakaatain dua rakaat summa yaqulu fima yad'u kemudian ia berkata pada apa yang ia doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wahai yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hatiku di atas agama engkau. Kita minta sama Allah supaya tetap di agama. Kadang hati kita ini bolak-balik. Wa syaikhani riwayat Bukhari Muslim wa Tirmizi dan Imam Tirmizi wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah an Abi Hurairah dari Abi Hurairah man salat siapa yang salat ba'dal maghribi setelah maghrib sita rakaatin 6 rakaat. Ini ya salat awabin ya di antaranya. Jadi salat awabin itu ada yang 2, 4, 6 sampai 20 paling banyak. Lam yatakallam dia tidak berkata-kata fima bainahunna pada apa yang ada di antara 6 rakaat itu misuin dengan keburukan adalna lahu bi ibadati sintai asyrata sanatan maka itu yang 6 rakaat mengimbangi baginya dengan ibadah 12 tahun. Masya Allah. Adalna lahu bi ibadati sintai asyrata sanatan mengimbangi ibadah 12 tahun. Masya Allah. 6 rakaat salat awal. Jangan habis maghrib duduk sama teman ngobrol, jangan. Itu siddatul karuha, sangat makruh. Wa ibnu Nasrin dan riwayat ibnu Nasr adibni Umar dari ibni Umar man sholat siapa saja yang sholat sita rakaatin 6 rakaat ba'dal maghribi setelah maghrib ini juga sholat awabin qabla ayatakalama sebelum dia berkata-kata dia enggak ngomong-ngomong ya habis salat sunah habis salat wajib zikir salat yang lain lalu salat awabin 6 rakaat dia enggak ngomong-ngomong ghufira diampuni lahu baginya sunubu dosa-dosa khamsina sanatan 50 tahun masyaallah jadi dosanya 50 tahun diampunin dihapus sama Allah Subhanahu wa taala tadi 12 tahun. Ini kira-kira kita udah dapat kita enggak amalin bodoh apa pinter nih? Hah? Bodoh apa pinter? Bodoh banget, bodoh aja. Dia iya. Ya, salat siapa yang salat 6 rakaat setelah maghrib sebelum dia berkata-kata maka diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Ya. Dosanya 50 tahun dihapusin kemudian mengimbangi pahala 12 tahu. Wa Ibnu Nasrin an Muhammad ibn al-Munkadiri riwayat Ibnu Nasr dari Muhammad bin Munkadir man sholat siapa saja yang sholat ma bainal maghribi wal isya apa-apa yang ada di antara maghrib dan isya fa innaha sholatul awwabin maka sesungguhnya itu adalah sholat awwabin. Awwabin maksudnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awabin. Wa syaikhani riwayat Bukhari Muslim daripadanya sallaitu aku salat ya. Kata beliau aku pernah salat. Ma'an Nabi serta Nabi sallallahu alaihi wasallam
rakaataini, dua rakaat ba'dal isya'i, setelah isya. Wallahu a'lam bishawab.